aku. Matilda first. No skill tuh. Secure. Like. Mati. Nice. Pink Eagle tidak berhasil untuk mendapatkan. Karat. Balik dulu guys. Laki yang dikeluarkan ke Airi Majibar. Lilian gak ada aja. Yang dia ingin tapi Moreno. Mulai terkena efek. Nice. Selamat guys. Dan sakit. Goman. Pun langsung down dan mereka masih melakukan sebuah pertempuran di area Tartal tersebut. Belum ingin. Karina ulti bang. Target Karina bang. Nice. Lethal counter. Berhasil mendapatkan kitingnya. Matilda ulti. Nice. Si Matilda no mana. High skill tuh, 1-1. Lihat SM. Kali ini satu buah damage dari cewek. Barang. Belum. SM boleh sih guys. SM boleh, I conceal. Di untuk kedua kalinya. Tapi lihat, Sorizo. Nanti. Nice. Apa yang bakal bisa jaga untuk marksman-nya? Boleh sih, Maki. Ulti, warna-warnanya. Nice. Walaupun ada Dindos of Lawar yang sempat dia keluarkan, tapi itu putih. Lilian ulti. Counter bahkan sekarang pertempurannya akan cut terus terjadi. Tuh mundur dulu. Wow, udah kejeduk. Nah, sprint dia. Spin, nice. Tolong gue. Karina. Lihat Karina. Gue mati sama power, cok. Terus konsol Max. Masih mencoba untuk bertahan, tapi seperti dari Big Gator. Bisa warin aja, cok. Ini udah harus diwaspadain banget. Udah berasa banget loh kecil. Itu hanya dua basic attack loh tadi udah membuat. Ada dua bar pula yang hilang. Dan sekarang cycling eagle-nya. Marky berusaha untuk bisa masuk ke bagian dalam dengan cross-court. Agit. Nice. Balik guys. Gulti, Graston. Ada satu player pun yang masih dikembangkan. Tapi Barikan. Karena adanya pergerakan yang Karina langsung. Sorry guys. Begitu. Down ada dua player dimiliki oleh Onyx. Kita lihat dari Athena yang sekarang udah di-buff juga. Udah ke-trigger lagi. Fidon Isaac di... SM first bang. SM. Ulti guys, nice. Pelan-pelan. Cover. Lagi menahan semua damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang Esprale yang coba untuk cutting minion. Buset, dan format. Nice. Gak bisa jaga short. Mereka mau lihat dia, mereka mau lihat. Again. Dengan Bigatran Alpha dimana dia harus mundur, tapi Fidon Ice Strike. No one. Makan dulu deh. Nah, begitu menyakit. SM go stun. Nice. Dari clone itu sendiri, namun clone yang masih berhasil selama ke bagian belakang. Udah bang. Pilihan ya. Nah, stun. Nice. Bawa dulu. Ulti gue 10. Oh cobain? Boleh. Baik, lihat dulu, krimi dulu guys. Nice. Krip boleh. Tanya loh, mereka hanya siap untuk tinggal menabrak masuk. Apa-apa, jangan takut. Tor skill yang dikeluarkan, coba lihat kumpulan animasi. Untuk sekarang crossbow tanknya punya masih. Mati. Nice. Gua ada imo. Ada landing sudah banyak menanti dan Max hanya terlihat. Nice. Dari Kimo yang sudah mulai pecah. Sorizo gak bakal bisa mempertahankan. Nice. Player yang dibelikan oleh Onyx standby di area tersebut. 1-0 untuk Onyx. Weakness point terpecahkan tadi. Cewek, dimana ceweknya agak sedikit mundur juga. Tapi Lolita level 4 ya. Lolita coming guys, be careful. Ulti Lolita. No pick, nice. I can come. Guys, sebalik ya. Gas, nice boot. Loli guys. Nice! Menyakitkan. Mungkin Loli ya? Mau kemana? Lagi dengan Fatalink. Masing-masing pemain dari Victon Alpha mendapatkan kilirannya. Yang tidak... Oh, mau coba nggak? Ini bakal... Ayo sih. Boleh. Waduh. Bong aja. Boleh. Ki, berhasil ke Marky ditangkap dan seperti... Ulti nggak, Andri? Si gagal namun di bagian belakang. Coba lihat Kairi memaksa keadaan namun dirinya masuk. Gak mati guys. Ya, mati sih Irita. Area pertahanan dari Victon Alpha dimasuki dengan sendirian seperti itu. Kita boleh pak ya? Iya. Sebenarnya juga ini udah... Coba depan gua loh ya. Kan sekali ada beberapa item yang tersebut. Tapi coba lihat. Sorizo-nya mulai lompat ke bagian depan ke altar dikeluarkan. Numeon Blast juga tadi sepertinya udah langsung mengenai. Nolti. Anjir sakit. Berkocil balik nih mau gak? Ayo. Sudah keluar. Apakah mereka akan tetap ingin maju ke bagian? Kena tuh tiga orang. Dilian nolti. Mati linknya guys. Tolong gue guys. Gue mati. Awas MM-nya. Mati ya guys. Ya gue mati deh. Balik. Balik bisa kabut. Nice. Seorang diri berusaha untuk kabur deh. Lagi untuk bertahan terlalu lama, base turret berhasil untuk dirontokin di tangan Max. Okay, Lord-nya masuk tapi mereka masih stay berada di luar dan... Oh, Solti. Gue mau flicker nih. Memblast yang gak kena kena siapa. Jadi terus peng... Dapat skill gue, cuy. Mereka milikin karena untuk kali ini. Dengan adanya satu tapi sobat di bagian atas. Dan juga Boots yang gak kuat lagi damage-nya. Bahkan Atlas... Gak apa-apa. Nice. Tar tadi udah dikeluarkan. Plus sekarang Faramis menjadi korban selanjutnya. Sebelum Victon Alpha bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua.
bisa menang dan tidak ada shield turret yang berhasil diambil sejauh ini. Penggunaan Popolengku pastinya akan sangat optimal sekali, tapi udah tenang ya, Boy. Belum guys, ini ya. Untuk bisa merang sama Matsu dan gotebe guys. Nice. Low banget, enggak ada inspire ya. Amon. Ada cover gua aja. Pecah gua ya. Satu auto turret di bagian atas hampir saja berhasil mereka ambil, tapi dalam paketannya udah cut. Lilia Amon ulti. Ada pergerakan Moreno yang naik pula untuk bisa membantu. Kestun ya. Tichou yang berhasil dapatkan bukan. Oke, mati. Nice. Itu 9. Max tidak berhasil selamat. Oh, dijepit. Waduh, tapi lihat ada heavy spin Moreno. Nice. Akhirnya bisa selamat, tapi sebelum dia tumbang berhasil untuk mendapatkan Rian yang fatali. Belum ada. Oke, okay. Nice. Gak punya. Boleh aman guys? Boleh. Aman guys, aman. Nice. Max. Dan I know. Berhasil dijepit begitu. Nah, ulti apa enggak? Ya. Tapi ini masih bisa di. Ya, balik guys. Lihat sih. Yep. Dan masih butuh untuk. Dulu guys. Jee, sorry. Weh. Mati gua. Ada miss move dan sekarang menjadi makanan dari fatalinya bahkan. Nice. Saya. 14 gold ulti, Bu. Nasi mendorong pula. Mohon berarti mereka Magic Sentry juga tadi sudah dipakai oleh Onyx Esports. Dan kick lagi. Ada gua datang. Sama sini. Iya, gua aman. Dapat situ. Dapat ya? Naughty. Naughty aman atas guys, Naughty aman atas. Sulit seperti untuk bisa masuk kecuali Drian akan mengeluarkan lagi dari Yin Yang Overton yang dia punya karena damage yang banyak. Weakness point. Max low banget. Mana Max-nya berhasil langsung dipukul Moon. Bukan Naughty guys, selamat. No skill 2-1 guys, no skill 2-1. Efek apapun dia berusaha untuk bisa pergi dan juga lompat kemanapun yang dia inginkan. Hanya saja Pop. Amon low banget. Naughty. Dan juga Marky sampai mana dia akan bisa selamat. Nice. Gas. Dan satu hit terakhirnya. Mission complete dari Boots. Oke, endless shot. Sekarang Madri. Nice. Nolti Lilia. Bisa kira oleh seorang Drian. Tapi lihat 2 versus 2 kali ini Keyboy yang mencoba. Nice. Dia juga dan bahkan double kill. Fataling dibuka dan bucket lead Keyboy hilang. Terjadi adanya fight antara kedua. Clear lagi Ki yang dipaksa untuk mundur dengan perfect. No skill to Atlas. Belum ada team fight yang terjadi. Ini mau gak mau loh. Ayo. Aman, gua aman. No. Tuan, satu ya terakhir. Akai ini akan gak sempat untuk langsung membuka. Mati. Lihat tak itu guys. Wan ya. Gak sempat di bagian belakang. Kairi pun berhasil langsung diamankan. Sementara Sorizo langsung aja mengejar ke arah Kagura. Kaguranya berhasil kabur dari tersebut. Tapi Boon berusaha untuk datang memberikan sebuah backup-an. Bahkan untuk kali ataupun yang bisa dilepaskan. Tapi masih ada dua dan satu. Multi. Aktif. Siap untuk memberikan sebuah damage. Tapi Winter langsung dikeluarkan. Loyan. Buying time. Lilian no flicker guys. Lapa siap untuk. Damage tambahan lagi. Sorizo yang berhasil terkena damage dan diantarkan pula oleh Drian. Lewat payung yang begitu menyakitkan. Hanya ada dua player lagi dari Onyx Sport yang harus bertahan di dalam area base ya. Dari Pigatron Alpha. Mereka ingin lagi. Marky low. Tapi untuk akhirnya ada Winter Trident yang dikeluarkan pula untuk saat ini. Sampai mana dia bertahan. Waktunya. Pigatron Alpha. Mereka menggabung.